Halo guys, balik lagi bersama gue Regen di channel YouTube Mega di Jakarta. Nah hari ini gue mau unboxing satu barang yang terbaru, yaitu adalah speaker vokal yang seri Sled Fiber. Jadi pada udah tahu juga pasti untuk penikmat audio system dan juga car audio udah pasti nggak asing lagi sama brand yang satu ini, karena brand ini udah ternama banget dengan hi-fi audio systemnya. Brand vokal ini asal dari Prancis ya, di Eropa, dan memang untuk barang-barang resminya semua yang beredar di Indonesia itu masih asli dari Prancis dan diimpor langsung dari Prancis guys. Nah jadi yang di depan gua ini adalah vocal Sled Fiber. Jadi kalau bisa dibilang ini adalah keluaran terbaru dari vocal untuk car audio ya. Jadi ini speakernya ini diperuntukkan untuk car audio, dibuat sedemikian rupa crossover dan ketahanannya semua automotive grade. Nah, jadi yang pengen gua highlight di sini adalah dia mengeluarkan dua tipe. Bukan two way dan three way, tapi tetap mempertahankan two way system, karena gua juga belum tahu alasannya kenapa cuma ngeluarin yang two way ya. Tapi mungkin vokal juga mau beranjak dari two way dulu, karena two way itu hampir semua mobil pakai two way system lah basicnya ya. Jadi ini mungkin diperuntukkan lebih ke untuk mengganti sistem speaker di OEM ya, dengan OEM look juga replacement speaker. Tapi ini kualitasnya sih nggak main-main nih guys. Jadi ini ada dua seri, yaitu adalah vokal PS165SF yang split ya, dan yang koaksialnya itu adalah PC165SF. Nah, yang koaksial yang pasti dia speknya sama, jadi gua nggak perlu jelasin double. Tapi bedanya itu yang koaksial ya, dia koaksial, jadi mid bass dan tweeternya itu udah jadi satu. Ini juga kita udah pasangin perdana di Hyundai Kona Electric, nanti gua kasih lihat cuplikannya. Suaranya ya kurang lebih sama, tapi memang koaksial itu dia kan nggak perlu, dia tweeternya tidak terpisah ya, jadi untuk penempatan original itu pasti suaranya agak di bawah gitu, tapi dia sudah ada treble-nya dan segala macamnya, jauh lebih baik lah daripada mid bass biasa dan mid bass box yang biasa gitu. Nah ini yang mau gua highlight adalah PS165SF ini yang Sled Fiber. Jadi di sini highlight dari produknya sendiri yaitu adalah material konusnya ya. Material konusnya ini yaitu yang warna abu-abu ini ya. Dia itu vokal sebutnya Sled Fiber. Kenapa? Karena ini sebenarnya dibuat dari material non-woven, atau kalau kain itu nggak ditenun gitu ya, nggak dijahit. Nah ini adalah non-woven recycled carbon fiber ya, carbon fiber. Jadi ini mungkin pertama di dunia yang menggunakan recycled carbon fiber dan non-woven ya. Nah jadi apa sih yang bikin spesial dengan, ya gue juga nggak gitu ngerti ya itu non-woven kayak gimana, karena memang bukan gue yang ngebuat. Tapi kalau dari website vokalnya sendiri dan kita tanya vokal Indonesia, apa sih yang membedakan material konusnya, karena memang material konus ini kan sangat-sangat penting ya untuk reproduksi suara. Nah, karena ada tiga hal yang menjadi benefit di bahan material yang Sled Fiber ini. Pertama itu adalah rigidity, jadi jauh lebih rigid, jauh lebih cepat, dapat menghasilkan bass yang lebih rich, lebih empuk, dan dia cepat lah, dia nggak ketinggalan bassnya gitu ya untuk low frekuensinya. Nah, mid bassnya sendiri ini ukurannya 6 inch ya. Terus yang bikin keren ya pastinya Sled Fiber, terus tengahnya ini, dan dia ada logo Prancisnya vokal ya, tetap dengan kualitas yang sangat-sangat, quality build-nya sangat-sangat memenuhi ekspektasi dari vokal lah sebagai premium car audio system, audio component maker gitu ya. Jadi ini sangat-sangat kelihatan quality build-nya sangat baik. Di belakangnya magnetnya seperti ini, ferrit magnet ya. Terus dia juga ada terminalnya positif negatif. Jadi sangat-sangat simple. Nah, terus sebelum gua lanjut lebih detailnya, yang kedua adalah tadi yang pertama rigidity ya. Kedua adalah dampingnya. Jadi dampingnya jauh lebih baik dari material konus yang biasa. Jadi ini memberikan
suara yang lebih detail, reach-nya lebih rich gitu ya, untuk detail suaranya, treble dan mid range-nya itu terdengar sangat manis gitu, sweet gitu ya. Nanti kita mau dengerin hasil suaranya seperti apa, tapi sejauh ini kita pasang, kita udah pasang di 2-3 mobil, hasilnya sama sekali nggak mengecewakan gitu. Dengan harganya yang sangat-sangat terjangkau untuk ukuran vokal itu sangat-sangat oke lah. Nah yang ketiga adalah lightweight ya, lightweight itu adalah ringan. Jadi karakteristik dari material ini ringan. Jadi yang tadi dia bisa bermain lebih gesit, lebih detailnya pastinya lebih akurat dan lebih detail lah gitu ya. Nah ini untuk mid bass, untuk tweeternya seperti ini. Dia ada housingnya, udah dapat grillnya. Kalau dalamnya itu dia aluminium / magnesium ya untuk materialnya, dome-nya ini. Nah ini juga bikin suara treble-nya sangat-sangat detail gitu ya untuk kelasnya vocal straight fiber ini. Nah ini jadi kita dapat kiri kanan ya, kiri kanan. Terus kita ada dapat housing jepit, housing untuk dudukannya juga bisa taruh di dashboard ataupun itu bisa dibaut di pilar gitu kalau memungkinkan. Nah karena ini two way jadi kita juga butuh yang namanya crossover pasif ya, menjadi lumayan penting juga di dalam sistem audio yang lebih simple. Dia tersendiri-sendiri, jadi woofer ada crossovernya sendiri, tweeter ada crossovernya sendiri. Nah ini untuk memudahkan instalasi aja sih. Nah jadi seperti ini, crossover pasifnya dapat 2 set ya, 2 set. Jadi ada 4 nih, kiri kanan. Nah ini juga sepasang kiri kanan. Ukurannya nggak aneh-aneh dan bisa ditempatkan di tempat OEM kebanyakan mobil. Itu untuk vocal straight fiber ini. Jadi yang mau gue bahas berikutnya adalah dari segi harga ya. Bisa ditebak bahwa ini harganya masih di bawah 10 juta. Jadi menurut gue sangat-sangat worth it dengan suara yang begitu rich, begitu detail, bassnya dapet di kelasnya. Gue rasa ini salah satu yang terbaik gitu ya. Quality build-nya juga nggak diragukan lagi lah untuk vokal sendiri. Nah, koaksial juga sama seperti itu. Untuk frekuensi range-nya itu 60Hz sampai 21kHz. Jadi treble-nya extend, low-nya juga cukup low gitu ya. Nah, untuk power RMS-nya dia cuma butuh sekitar 80 watt RMS, bahkan bisa jauh di bawah itu karena ini sangat-sangat efisien. Sensitivity-nya sangat-sangat tinggi, itu 91 dB. Jadi nggak perlu diragukan lagi lah untuk kualitas suara. Smooth amplification, efisien, suara dapat yang terbaik, nggak perlu power gede-gede lagi gitu ya. Nah, jadi vokal memang kayaknya line up ini lebih affordable untuk mengganti sistem-sistem OEM mobil, bawaan mobil gitu. Oke, paling itu aja penjelasan untuk vocal straight fiber ini. Produk ini ready banget di Mega Audio Jakarta, bisa langsung pesen, bisa langsung dengerin juga di demo room kita karena kita ada demoin juga di sini suaranya seperti apa. Kita bakal kasih cuplikan sedikit hasil instalasi beberapa di mobil yang udah kita instalasikan ya, dua ini, dan hasil suaranya seperti apa. Oke, itu aja dari gua. Langsung aja datang ke workshop kita di Mega Audio Jakarta atau konsultasikan audio kalian juga bisa ke kita di nomor WA di bawah ini. Gratis ya semua guys. Thank you. I took the supermarket flyers from the windowsill. I threw the day old tea from the cup. Packed up the photo album Matthew had made. Memories of a life that's been loved. Took the Garrett Wilson cars and stuffed animals. Poured the old ginger beer down the sink. Dad always told me don't you cry when you're down. But mom, there's a tear every time that I blink. Oh, I'm in pieces, it's tearing me up. But I know a heart that's broke is a heart that's been loved. So I'll sing hallelujah.
You are an angel in the shape of my mom. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go. When God takes you back, he'll say hallelujah, you're